7 makanan yang dicipta secara kebetulan. Sejak beribu-ribu tahun, manusia telah mencipta pelbagai perkara untuk meningkatkan cara hidup, termasuklah makanan. Makanan adalah penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sepanjang sejarah, manusia telah mencipta pelbagai makanan dan cara untuk memasak. Terdapat dua kemajuan yang betul-betul besar dalam kehidupan manusia dalam hal makanan, iaitu cara untuk memasak dengan menggunakan haba dan cara untuk menyimpan makanan. Jadi, hari ini saya nak senaraikan 7 makanan yang dicipta secara tidak sengaja. Yang pertama adalah aiskrim cone. Siapa je tak suka makan aiskrim? Dari budak kecil sampailah ke orang tua. Aiskrim merupakan pencuci mulut yang sangat lazat untuk dinikmati. Aiskrim dah wujud lama dah, dan pada asalnya aiskrim ni dihidangkan dekat atas cawan ataupun pinggan. Tetapi pada tahun 1904, industri aiskrim telah direvolusikan oleh ciptaan cone yang tidak disengajakan. Semasa pameran dunia St. Louis, Ernest Hemingway menjual wafer. Masa tu orang sebelah dia jual aiskrim. Punyalah laku aiskrim member sebelah jual sampai habis pinggan. Jadi bila orang nak beli aiskrim lepas tu, dah tak boleh nak jual sebab pinggan dah habis. Ernest Hemingway ni yang jual wafer ni pun bagi idea di mana dia gulung wafer dia tu untuk jadikan tempat letak aiskrim. So pelanggan boleh makan aiskrim yang diletakkan di atas wafer. Dan pelanggan pun suka dengan cara tu. Dapat makan aiskrim, sekali dapat makan wafer. Dari situ, tada, wujudlah cone aiskrim. Yang kedua, makanan yang dicipta secara tidak sengaja, iaitu potato chips atau dikenali sebagai krepek kentang. Krepek kentang ni memang sedap dan dah ada macam-macam jerama, macam-macam perisa. Makan sambil tengok TV lagilah syok, boleh kunyah-kunyah. Krepek kentang ni dah wujud lama dah, sejak 1853. Krepek kentang ni wujud sebab ada customer yang cerewet gila nak mampus. Ada customer ni, dia dapat kentang goreng yang dihidangkan oleh Chef Josh Crumb. Lepas tu customer ni komplain, kata kentang goreng ni tak cukup nipis, dia suruh buat balik. Chef Josh Crumb ni pun buatlah nipis lagi. Lepas tu customer ni komplain lagi, kata tak cukup nipis, dia nak lagi nipis. Chef Josh Crumb ni pun menyampah dengan customer ni. Dia pun hiris kentang tu senipis-nipisnya. Lepas tu dia goreng. Dan tak sangka, customer tu suka. Dan kemudian potato chips jadilah popular. Chef Josh Crumb pun terpaksa terus buat batch demi batch kentang goreng kerana pelanggan mahu kentang goreng tu betul-betul nipis. Chef akhirnya menghiris kentang goreng tu sangatlah nipis, lepas tu goreng, tabur garam dan hidangkan. Tak sangka sebab customer yang cerewet, penemuan makanan tu menjadi popular. Yang ketiga adalah yogurt. Yogurt ni memang sedap, nak-nak lagi untuk orang diet. Yogurt merupakan pilihan kepada makanan sihat. Jadi macam mana yogurt boleh terhasil adalah dengan penambahan enzim dan bakteria pada susu. Yogurt berasal dari Asia Tengah sekitar 2500 tahun yang lalu. Dan ia wujud selepas beberapa pengembala kambing memutuskan untuk simpan susu kambing di dalam perut haiwan. Dan perut haiwan ni mengandungi bakteria. Lepas tu diorang sedar yang susu tu bertukar menjadi tekstur yang lebih pekat. Lepas tu pengembala tu pun try test rasa. Maka terciptalah yogurt. Nasib baik ada yang berani cuba rasa. Kalau tak, mungkin tak wujud yogurt sampai sekarang. Yang keempat adalah sandwich. Sandwich adalah makanan yang simple dan mengenyangkan. Tapi tahu tak korang, sandwich ni dicipta oleh orang pemalas dan kaki judi. Sandwich ni tak wujud sehingga tahun 1700-an. Dan ia wujud kerana John Matengu, Earl of Sandwich keempat. Dia ni suka sangat main judi kad dan malas nak bangun dan malas nak makan. Zaman tu orang selalu makan atas pinggan sambil guna pisau dan garfu. Tapi sebab dia ni malas sangat nak makan macam orang biasa makan dan nak main judi je, dia pun suruh pembantu dia ambil daging dan kepitkan dengan dua keping roti untuk senang dia nak makan dengan satu tangan. Satu lagi tangan dia boleh main judi. Lepas dia kerap makan sandwich, member-member dia pun ikut makan sekali. Maka wujudlah sandwich disebabkan orang malas dan kaki judi ni. Makanan kelima yang dicipta secara kebetulan iaitu biskut coklat chip. Biskut coklat chip, siapa je tak suka makan? Saya suka makan, mak saya suka makan, bapak saya suka makan, awak suka makan, awek awak suka makan, bekas boyfriend awak suka makan. Tapi siapa sangka,
Cookies ni sebenarnya dicipta secara tak sengaja. Ianya dicipta secara kebetulan oleh Ruth Wakefield pada tahun 1930. Masa tu dia nak hidangkan makanan kepada para tetamu yang menginap dekat rumah penginapannya di Toll House Inn. Masa tu dia nak buat biskut coklat, tapi bahan adunan coklat tak cukup nak buat biskut coklat. Lepas tu dia pun ambil bar coklat jenama Nestle. Dia potong kecil-kecil, lepas tu letak dekat atas adunan nak buat biskut tu, dengan harapan coklat tu akan cair masa bakar dalam oven. Lepas tu jadilah biskut coklat. Tapi coklat tu tak cair, tapi jadi coklat chip dekat biskut tu. Lepas tu para tetamu tu pun suka biskut coklat chip tu. Sejak dari tu, resepi tu mula popular dan tersebar ke serata Amerika. Yang keenam, makanan yang dicipta secara tidak sengaja, iaitu popsicle atau aiskrim batang. Tahu tak korang bahawa popsicle dicipta secara tak sengaja oleh budak 11 tahun yang bernama Frank Epperson. Masa tu dia tengah nak buat air soda dan secara tak sengaja dia tertinggal minuman tersebut dekat luar rumah. Kebetulan pula malam tu cuaca sejuk, sampai air yang dia buat tu pun jadi beku. Kayu yang dia gunakan untuk kacau air soda tu pun beku sekali dengan air soda dia tu. Dia pun keluarkanlah air yang dah beku tu, lepas tu dia pun jilat. Tak sangka dia suka dengan makanan yang tercipta tu. Dia pun namakanlah makanan tersebut dengan nama Epsicle, sempena nama dia. Dia pun jual dekat jiran-jiran dia dan ramai yang suka. Pada tahun 1924, dia pun failkan paten makanan ciptaan dia tu kepada nama Popsicle. Yang ketujuh, makanan yang tercipta secara kebetulan, iaitu nachos. Nachos merupakan hidangan popular dari Mexico. Memang sedap untuk dimakan, dan siapa sangka nachos ni pun dicipta secara tidak sengaja. Pada tahun 1943, sekumpulan isteri-isteri tentera Amerika Syarikat pergi ke sempadan Mexico untuk shopping. Lepas habis shopping, diorang pun pergilah dekat sebuah restoran ni untuk makan. Ketua chef dekat situ tak tahu mana pergi tukang masak restoran tu. Tak nak menghampakan pelanggan dia yang datang dengan kelaparan tu, dia pun cubalah buat makanan baru. Nama ketua chef tu adalah Ignacio Nacho Anaya. Dia pun main buat je lah dengan apa yang ada. Dia pun goreng beberapa tortilla yang dipotong jadi segi tiga. Lepas tu dia memarut keju dekat atas tortilla tu. Lepas tu dia masuk dalam ketuhar. Dia juga kemudian menambah beberapa hirisan lada jalapeno. Hidangan tu disukai oleh wanita-wanita tersebut dan kemudian menjadi popular. Ramai pelanggan datang ke restoran tu untuk try makan nachos. Jadi itulah 7 senarai makanan yang dicipta secara kebetulan. Cuba komen sikit di ruangan bawah tentang makanan-makanan ni. Mana satu favorite korang? Sebenarnya banyak lagi makanan yang dicipta secara kebetulan. Kalau video ni mendapat sambutan, mungkin kita boleh buat bahagian 2. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Kalau korang daripada TikTok, jangan lupa tekan butang follow. Selamat tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.